Saya akan bersama dengan semua pimpinan-pimpinan yang telah dicahketi, yang telah dicantas di dalam muktamar yang lalu untuk mempertahankan wawasan yang telah diperjuangkan oleh almarhum Ustaz Fadil Muhammad Nur dan almarhum Tok Guru Dir Abdul Aziz Nikmat. Dan apa jua usaha untuk mengkhianati wawasan ini akan saya tentang dengan segala kemampuan saya, walaupun dituduh dan dilabel dengan bermacam-macam label. Lalu ini yang telah dicapai oleh almarhum Ustaz Fadil Muhammad Nur. Membentuk gerak, memimpin satu kebangkitan rakyat yang tak kisah sama ada Melayu ke, bukan Melayu ke, India ke, Cina ke, orang Islam ke, bukan Islam ke, NGO Islam ke, NGO bukan Islam ke, parti Islam ke, parti bukan Islam ke, bersatu untuk memperjuangkan keadilan dan kebajikan untuk seluruh rakyat Malaysia, menentang kezaliman. Ini merupakan satu kejayaan yang cukup hebat, yang mana ianya diteruskan sehingga Tok Guru ni Aziz, walaupun seorang yang tua almarhum, nampak secara fizikalnya lemah, tak pandai nak guna siku dan lutut, tetapi kekuatan, kekuatan akhlak, kekuatan kerohanian dapat membakar semangat rakyat untuk bersatu menentang UMNO Barisan Nasional. Ya? Dengan cogan kata, pass for all. Dan malangnya, sekarang ini, seolah-olah kita berhadapan dengan satu suasana reversionist. Reversionist. Nak kembalikan PAS kepada zaman yang lampau. Bila ianya bersendirian, bercakap dengan bahasa yang khas untuk orang Islam, yang tidak inklusif, yang sentiasa tak mampu untuk berkawan dan membina kekuatan dan sentiasa mencari perbalahan, sehingga akhirnya bila dah tak kenal kawan dan lawan, yang mendapat manfaat adalah UMNO Barisan Nasional. Saya nak beritahu bahawa semua kami satu hati, ya, yang mana kesemua yang ada di dalam poster ini dan lebih lagi, ya, kita akan pertahankan wawasan itu. Saya harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan akan bersama, dan yang terpenting, Pakatan Rakyat yang baru